hari ini Dama mau ke dokter gigi, soalnya gigi Dama bolong terus sakit. Itu 2 hari ya? Sakit banget guys. Semalam gak bisa tidur. Aku begadang. Iya. Minum tempra. Iya. Sekarang kita mau coba ke dokter. Iya. Sebenarnya deg-degan ya mau ke dokter gigi ya? Iya. Tapi nanti kita lihat ya kalau di dokter gigi kira-kira. Iya, itu di depan. Bukan. Bukan guys, bukan. Iya, itu di depan ya. Kira-kira nanti gimana ya kak? Iya, aku deg-degan ya guys. Apa Nara? Itu Nara lagi di depan aku mau. Iya, nanti ada sama mama di mobil aja ya. Nanti yang nemenin ayah ya. Oke? Okay? Yang nemenin siapa? Yang nemenin kakak. Nah, sekarang kita masih ada di mobil. Nanti yang udah nanti tunggu sampai udah nyampe ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau perjalanan ke dokternya. Sampai jumpa di klinik dokter. Pakai masker. Mama mau turun sama ayah ya? Iya. Ade sama mama di mobil. Ade mau gambar-gambar ya, Dek. Kita udah bawa kertas gambar nih. Ini aku kemarin habis beli terus Dama sama ayah ya. Semangat ya. Iya, Dama. Sabar ya. Oke. Semoga kalian sehat selalu ya. Iya, Ade kita gambar-gambar ya, Dek. Kita sambil nunggu kakak ya, Dek. Mas, emang mama gak bawa meja? Nah, oh iya, bawa meja. Mas, itu giginya mau ditambal. Terus lama 3 jam. Iya, nanti kita lihat ya. Dadah. Bareng ayah ya. Dadah, ya, kak. Dadah. Dadah. Sembari menunggu kakak Dama, mama udah bawain Nara bawa gambar dan krayon nih. Jadi Nara gak bosen. Kita mau gambar-gambar sambil menunggu kakak gigi kakak ditambal. Nah kita lihat ya. Ah, ternyata kakak masih ada di depan dong, belum masuk. Bener gak ya kira-kira tempatnya? Ini sih langganan Dama, tapi selama ini dia praktek di apartemen. Selama pandemi prakteknya di klinik rumahnya. Nah ternyata kliniknya salah teman-teman. Kita cari lagi ya. Tempatnya di mana ya? Kayaknya sih nggak jauh dari sini. Kita lihat ya. Tadi salah ya. Akhirnya sekarang udah ketemu tuh di sini. Kita sekarang ini nonton. Bye kak, hati-hati ya. Dah. Tuh kakak lagi di sana. Kakak ganti baju teman-teman. Nah ini baru tempat yang benar. Ternyata lokasinya belakang-belakangan teman-teman sama rumah yang kita tuju tadi. Nggak jauh kan sebenarnya. Dan rumah yang kita tuju tadi yang pertama kita datangi itu juga klinik dokter gigi loh. Nara galau banget nih teman-teman. Dia pengen banget ikut kakaknya ke dokter gigi. Tapi selama pandemi kayaknya kita agak khawatir ya ke dokter gigi. Tapi kita berdoa aja semoga sehat semua. Dan ini tadi juga kakak sudah bikin appointment dulu. Karena informasi dari dokter, setiap satu pasien selesai, ruangan akan disterilisasi. Makanya kita harus bikin janji dulu, tidak bisa langsung datang. Jadi sepertinya sih aman-aman ya. Ini ada the flash disk. Ini namanya flash disk. Buat apa? Buat nonton yang masih bayi-bayi. Oh, maksudnya buat nyimpan film. Iya, buat yang film yang bayi-bayi pakai flash disk ini aja. Oh, iya. Dulu kakakku ada di TV yang sembari menunggu kakakku, Nara bongkar-bongkar nih barang-barang yang ada di mobil sambil cerita-cerita sama mama apa
aja sih yang dibongkar Nara? Tadi kita udah bikin gambar dan Nara mulai bosen. Gak apa-apa deh, yang penting anaknya udah gak bosen lagi. Kita masih sabar menunggu kakak. Ini ada jinggut untuk ini buat jinggut papaku. Super jinggut. Apa aja nih? Nanti kita pakai untuk nasi gorengnya. Hati-hati ya. Kita sambil menunggu kakak ya. Iya. Kau lihat ya nanti kita pakai. Hari apa namanya? Kemarin tuh gigi depannya copot. Yang atas ya kak, atas kanan yang, nah yang sebelah sebelah yang putih-putih itu ada itu, nah yang sebelah kirinya tuh baru copot kemarin. Sebelah kanan loh berarti? Ya sebelah kanannya itu persis. Yang apa kan udah tumbuh nih? Nah itu udah lama sih copotnya dok. Baru nunggu itu terus yang sebelahnya itu taring ya kali ya. Taring itu copot baru kemarin. Akhirnya Dama diperiksa sama dokter giginya. Ayah lagi ngobrol sama dokternya, menjelaskan kondisi gigi Dama, mana yang sakit, mana yang baru tumbuh, dan mana yang udah tanggal. Dokternya baik loh teman-teman. Ini Dama juga pakai hair cap, hand glove, dan pelindung sepatu. Ayah pun juga sama. Dan ayah juga harus pakai masker. Dokternya juga pakai APD lengkap. Begitu juga dengan asisten dokternya. Semua pakai APD. Benar-benar dijaga ya teman-teman. Ini kan bawa juga agak. Ya dijaga lagi ya. Nggak dijaga juga. Jadi harus nunggu gede juga ya kalau udah dirapiin ya. Ini aman dan sehat itu sini lah. Ya itu curiganya itu karena kemarin kan habis copot gigi yang itu sebelahnya dikira apa namanya ya itu sakitnya. Kalau lihat ini kemarin. Mama salut loh sama Dama. Dama nggak takut ke dokter gigi dan puji Tuhan dapat dokter gigi yang sabar, dokter Anthony. Dama udah beberapa kali berkunjung ke dokter Anthony. Tapi di musim pandemi ini baru pertama kalinya Dama ke dokter gigi. Dan ternyata tidak seserem yang dibayangkan ya teman-teman. Semuanya dijaga kebersihan dan sterilnya. Ya itu kak. Apa sih? Ini di tempat. Oh gigi tuh? Gigi tetap itu dok? Iya. Bukannya gerahamnya belum tumbuh dok? Geraham itu udah tumbuh. Geraham itu nanti gak akan ganti dok? Enggak, iya gak akan ganti. Oh gitu? Jadi satu, pasti yang satu pasti kita mesti tambah nih. Dokter Anthony menjelaskan dengan detail. Ternyata ada dua gigi Dama yang berlubang nih teman-teman. Kami kira hanya satu, ternyata ada salah satu gigi tetapnya juga yang berlubang. Maka sebaiknya ikutan ditambal juga ya. Jadi sekalian deh ditambal dua gigi. Oh gitu. Nah ini udah gigi tetap yang ini. Ini udah gigi tetap. Cuma sekali aja itu ya dok. Oh gitu. Apa sih juga dia nih? Apa sih udah ada tetap juga nih? Ini katanya belum harus dia. Ini juga ada. Ini belum harus susu udah dua. Ini dia 5 tahun lah, karena 5 tahun 7 tahun. Belum susu udah dua. Ada satu belum tetap. Nah, yang ini dari 4 yang satu udah bobo. Oh iya. Yang belakang bawah gitu.
Tapi giginya yang geram itu bakal ngegedein nggak sih dok? Bertambahnya usia apa ukurannya segitu aja terus? Ukuran sih segitu. Mungkin tambah tinggi sedikit mungkin. Tapi nggak lain lagi. Jadi masih kurang. Sementara menunggu kakak Dama selesai, giginya, kan? Mama dan adik bermain tebak gambar. Apa aja ya kira-kira objek yang bisa digambar? Apa aja yang bisa ditebak? Kita lihat yuk teman-teman. Tapi ada senyumnya ya? Iya. Oke. Okay. Ini lumayan nih teman-teman kalau bawa buku gambar sama krayon kita bisa gambar-gambar. Ya, guys, ini yang ini mirip sama yang ini nih, guys. Oh iya, setir. Namanya setir. Ada yang suka ngesot ping-ping. Ada ngesot, guys. Tidak lama kemudian, ya, ternyata ayah dan kakak udah selesai. Hore, kak ayah datang. Itu dia mereka. Ayah pakai hair cap. Emang ayah pakai apa? Ayah pakai hair cap. Apa? Hair stereo. Yeay. Ayah sama kakak datang. Yeay. Datang. Eh, cuci tangan dulu, kak. Mau diganti sih, Dek? Ada mama. Halo. Halo, udah. Bentar ya. Mana giginya? Udah ya, udah ditambal ya. Sakit enggak? Enggak. Sama dapat apa? Hadiah. Oke, nanti Ade hadiahnya beli di apartemen aja ya. Iya. Karena Ade sudah menungguin kakak ya. Iya. Kita lihat ya. Oke. Okay. Kakak seru enggak tadi dokter gigi? Tapi sakit. Enggak apa-apa, tapi sekarang udah enggak sakit kan? Masih sakit sedikit. Oke, enggak apa-apa. Nanti malam biar bisa bobo ya, Kakak ya. Semalam ya. Iya, rewel banget semalam ya. Oke. Okay. Ya, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Itu dia teman-teman, pengalaman Dama ke dokter gigi di masa pandemi. Tetap ada protokol kesehatan yang harus dilakukan agar pasien dan dokter sama-sama aman dan steril. Terima kasih dokter Anthony sudah membantu Dama hari ini.